Anda kembali bersama kami, pemirsa. Utusan Presiden Timor Leste datang menemui sejumlah tokoh pejuang ex-Timor Tibur di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini membawa pesan dari Presiden Timor Leste, yakni ajakan rekonsiliasi atau pemulihan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Setelah 23 tahun Timor Timur merdeka, utusan khusus Presiden Republik Demokratik Timor Leste Ramos Horta bersama Konsulat Timor Leste menggelar pertemuan di kantor Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur FPKTT di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini digelar sesuai arahan Presiden Timor Leste Ramos Horta beberapa waktu lalu ketika melakukan kunjungan ke Kupang yang diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Staf khusus Presiden Timor Leste itu membawa mandat ajakan rekonsiliasi kepada warga ex-Timor Timur. Merespon keinginan Presiden Timor Leste, tokoh-tokoh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur di Nusa Tenggara Timur akan menyiapkan konsep dan mengutus perwakilan ke negara Timor Leste. Ketua FPKTT, Yuriko Guterres, mengatakan dirinya menerima dengan gembira atas keinginan Presiden Timor Leste untuk rekonsiliasi dari hati ke hati sebagai orang Timor. Ia menambahkan persoalan sejarah masa lalu tidak untuk dilupakan, namun tidak dijadikan sebagai alasan untuk menghambat keinginan pemerintah dua negara dan masyarakat. Presiden Timor Leste menugaskan beliau untuk menemui saya di Kupang yang dilaksanakan hari ini untuk menyampaikan pesan dari Presiden Timor Leste. Pesan itu adalah ingin mengajak saya untuk mendengar dari saya apakah saya setuju atau juga mempunyai keinginan yang sama dengan Bapak Presiden Timor Leste seperti yang disampaikan pada tanggal 24 waktu di rumah Jabatan Gubernur tentang keinginan untuk rekonsiliasi. Dan prinsipnya bahwa saya menerima dengan senang hati, dengan penuh dengan kegembiraan atas keinginan Bapak Presiden Timor Leste tentang kapan dan bagaimana kita duduk untuk bicara rekonsiliasi atau apapun namanya dari hati ke hati sebagai orang Timur-Timur atau sebagai orang-orang Timur. Jadi itulah yang tadi disampaikan sehingga saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa kita perlu merespon itu, tapi tidak. Sementara itu, utusan khusus Presiden Timor Leste, Longinus Monteiro, mengatakan dirinya datang membawa pesan rekonsiliasi untuk memperbaiki hubungan kekerabatan antara dua negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Saya hanya mengindahkan amanah Bapak Presiden untuk bisa mampir ke Kupang dan ketemu dengan Pak Yuriko. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Yuriko, kalau kita sedang istilah mengawali pertemuan kita dalam tanda kutip informal untuk menjajaki kira-kira prosesnya nanti seperti apa, TOR-nya seperti apa, yang di kemudian hari akan istilahnya dihitam putihkan dalam konteks formal oleh kedua belah pihak dan merujuk kepada TOR itu yang akan nanti kita akan melangkah ke depan kira-kira seperti itu. Dan dari Pak Yuriko sendiri sudah menyanggupi atas nama seluruh rekan dari kelompok intinya menyanggupi menyambut baik inisiatif ini dan kita istilahnya harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa merealisasikan impian bukan saja Presiden Timor Leste tapi impian masyarakat Timor Leste. Pertemuan ini akan kembali digelar setelah perwakilan Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur ke Timor Leste berdiskusi bersama untuk menyatukan persepsi yang akan dilanjutkan pertemuan formal antara kedua belah pihak. Dari Kupang NTT, kontributor Nusantara TV Elvin Basan melaporkan.